Ibu para rawuh jamaah Nurul Istiqomah ingkang sangat kawula hormati, dalam rangka hormat dateng kemanten sing enggal nikah beberapa hari yang lalu, niki pasangan kemanten anyar, sing rawuh niki pasangan kemanten wasik kula balenane, sing kula dep niki pasangan kemanten anyar, sing diundang niki sing rawuh kemanten lawas, sing Mas Dimas kalih Mbak Dewi niki pasangan sing tasih gres. Lah sing diundang niki pasangan sing sampun gres. Ngoten nggih, Bu? Ini gres itu gres. Pertanyaannya kira-kira enakan sing gres nopo sing gres? Ayo, kira-kira enakan sing gres nopo sing gres? Gres. Ibu-ibu para rawuh ingkang sangat kawula hormati, pasangan kemanten baru, pasangan Mas Dimas Cahyati dengan Mbak Gusti Astadewi. Ibu-ibu sekalian, jamaah Nurul Istiqomah yang kami cintai, kami muliakan, kami banggakan. Semoga yang hadir adalah pasangan, yang hadir adalah orang-orang yang rumah tangganya barokah, rumah tangganya sakinah, rumah tangganya diliputi dengan mawaddatau warahmah. Allahumma, Allahumma, ibu-ibu sekalian, pasangan kemanten baru, pasangan yang bahagia, leres ibu, ibu nek nok lagu-lagu keten. Aduh senangnya kemanten baru. Seneng ya Bu? Kok lagune kok aduh senangnya kemanten baru. Aduh apa duhai toh Bu? Aduh. Duhai senangnya kemanten baru. Ibu-ibu para rawuh ingkang minulya, harapan kita, walau yang hadir yang diundang ini adalah pasangan kemanten-kemanten lama, tapi jangan lupa barang lawas niku nek keramut dadi indah, barang lawas niku nek keramut dadi barang antik, barang antik niku larang redani. Halo. Bahasa umum, secara umum barang iku nek wis lawas kari rusake. Nggih ta, Bu? Iku bahasa umum, Bu. Apa wae nek wis lawas iku kari rusake, kari eleke, kari remeke. Bener nggih? Tapi jangan lupa, barang lawas niku nek kerambut isok dadi barang antik sing larang regane. Saat niki pertanyaane sing rawuh niki para remek-remek napa para antik-antik? Antik-antik. Antik nggih. Yeah. Subhanallah walhamdulillah. Muga-muga dadi antik temenan, semakin lama semakin tua, semakin berjalannya waktu, berjalannya masa, rumah tangga semakin bahagia. Allahumma amin. Mas Dimas
sama Mbak Dewi. Ini kita ngaji Mas, semoga bermanfaat. Allah turunkan ridho dan hidayahnya hingga menjadi tambahan ilmu yang manfaat buat kita bersama. Hadirin Ibu, Allahumma amin. Mas Dimas sama Mbak Dewi, wong rumah tangga iku Mas, gampang-gampang angel. Wong bojoan niku gampang angel. Jadi gampang, jadi nyaman nek pasangan niku podo-podo gelem gawe aturan. Tapi jadi angel, jadi gak karuan nek wis wong bojoan niku gawe coro sakarepe. Maka apapun yang kita jalani, hidup itu penuh tatanan. Agama itu adalah aturan. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, kita bangga dengan syariat Islam yang begitu mulia, yang menata bagaimana agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang barokah. Karena tujuan orang nikah itu diantaranya adalah satu, ibadah lillahi ta'ala. Betul kan Bu? Yang kedua, tujuan nikah itu adalah menyelamatkan keturunan. Nah, dengan pernikahan keturunan kita selamat menjadi keturunan yang baik-baik. Tujuan nikah yang ketiga tentunya adalah untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Maka kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuhaken, litaskunu ilaiha. Allah. Ada bahasa Al-Qur'an yang indah, litaskunu ilaiha. Agar orang yang sudah menetapkan pasangannya, sing wis ketemu jodohnya, sing iku ndadekno bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ketemu pasangane, apa sih litas kunu ilaiha? Agar keduanya mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Mas Dimas ini nikahnya sudah berapa hari? 5 ya Bu Sungi, berarti ini saat ini sepasar tuh 5 hari. Mas Dimas, saya tanya jujur dijawab dan juga dijawab oleh Mbak Dewi. Hari-hari ini dengan minggu-minggu kemarin lebih bahagia mana? Jangan menengok Bu. Aku takut mantan nanya loh Bu. Hari-hari ini, artinya 5 hari ini kejujuran ini. Kejujuran dan memang harus disampaikan biar menjadi motivasi buat mereka yang belum berpasangan atau buat para janda-janda yang sekarang sendirian. Bu, halo. Kula tanglet Mas Dimas kali Mbak Dewi, jujur nge. Ini yang mau jawab Mbak Mas Dimas dulu atau Mbak Dewi dulu? Mas Dimas dulu nge. Mas Dimas, 5 hari ini sama minggu-minggu kemarin lebih tenangan mana Mas? Minggu-minggu ini, 5 hari ini. Jujur loh Bu, ini gak karena paksaan Bu, bukan karena tekanan, tapi ini minggu ini, artinya dalam 5 hari ini. Mbak Dini juga merasakan itu. Gih, leres gih. Gih, saya mantep ngumpung anak moro tua sampean. Lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman, lebih bahagia nge. Itu orang berpasangan. Quran litas kunu ilaiha, supaya mendapatkan ketenangan. Dan itu dirasakan oleh kemanten baru ini, juga kita yang sudah lama. Bener nge Bu? Lebih tenang napa mboten? Tenang. Nek lumo ono sing barengi Bu? Nek repot ono sing rewangi, nek turu ono sing ngantani. Sopo muni ngeloni kumanoku? Kok ya mentolo muni? Tapi iku bener nggih Bu nggih. Ya Allah, nikmat. Lan iku ibadah, luwes nikmate
koyo ngono ganjarane gedhe. Enak napa mboten? Enak. Wis enak ganjaran gedhe. Subhanallah. Jare niki bubunya yo ojo ngaji ngono kok rek sakno sing gak ono pasangane ngoten niku. Ngapunten apa ono sih sing gak ono pasangane? Kalih napa tiga? Lho, nek menawa mari ngene terus teko jodone ngoten niku. Semua niku nulari to, Bu. Nggih. Apa wae niku rata-rata nulari. Barang apik iku yo nulari, barang elek yo nulari. Bener nggih? Nggih. Wong penyakit e nular kok nggih ta? Nggih. Ana nggih penyakit nular? Nggih. Penyakit yo nulari, kebaikan yo nulari. Lho sakit jenenge ngantuk niku lho yo nulari. Nggih, bener nggih, Bu? Nggih. Ngantuk nulari napa badhe? Nggih. Coba jenengan ngaji terus jejere niku ngowantukan. Nggih jenengan sebelahe lak melo ngantuk. Niki nek wis ana sing ketemu jodone, liyane yo ndonga ya Allah, kalau memang kula tasik panjenengan paringi jodho Gusti, senajan kula wis rada tuwa jenengan tekokno jodho kula, mboten lak oleh to, Bu? Ndonga mboten lak oleh niki. Sae jenengan tekokno jodho sing langkung sae katimbang sing kapanane. Engko oleh. Tapi biasanya ibu kalau sudah sendiri itu menikmati dengan kesendiriannya, ya itu terserah pilihan, karena memang hidup adalah pilihan. Iya. Mau bersama mau sendiri terserah Anda. Yang penting tetap bertakwa kepada Allah, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu sekalian, Mas Dimas sama Mbak Dewi yang berbahagia. Wong rumah tangga niku Mas, niki jenenge pilar-pilar berumah tangga. Nasihat rumah tangga yang baik, muga-muga sing matur, sing rungokno podo-podo oleh rahmate Gusti Allah duweni rumah tangga sing ayem tentrem lak ngoten nggih Bu. Nggih. Sik kula tanglet jenengan, wong rumah tangga itu sing garakno tentrem niku napa sih Bu? Sapa ngomong kuwi ngoten nggih Bu. Bu, wong rumah tangga itu sing garakno tentrem maksud jawabane duit ngoten nggih Bu. Lho, iku maksudnya padha karo ngeten ta? Pokoknya wong rumah tangga duwe akeh tentrem mboten ta Bu? Ndak juga sih Bu. Akeh kok wong rumah tangga sing duwike tumpukan tapi rumah tanggane berantakan. Ana wong rumah tangga niku uripe sederhana tapi rumah tanggane bahagia. Berarti uang bukan segalanya. Karena itu kita butuh ngaji, ngoten nggih Bu? Rumah tangga api, rumah tangga tentrem ayem, bahasanya adalah rumah tangga yang sakinah. Sakinah niku tentrem ayem. Maka doanya semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Iku nek cara jawane ngeten Bu. Muga-muga rumah tanggane tentrem ayem, kasih sayang, tentrem ayem dibarengi tresno karo sakno. Tresno karo sakno. Mawaddah niku tresno, rahmah niku sakno. Wong bojoan niku kudune ana tresno, ana sakno. Itu harusnya orang berumah tangga. Maksudnya sakno yo napa? Bojo niku nek tulus, Bu. Halo? Nggih. Bojo niku nek tulus ora bakal rela nek pasangane niku sengsara, betul tidak? Nggih. Bojo niku nek cintane tulus gak rela nek pasangane niku soro. Jarine wong tuwa piye, Pak? Soro yo wong loro, enak yo ayo dirasakno wong loro. Sakno Bu, pasangan niku kalau cintanya tulus. Niki pasangan yang temenan lho nggih. Makanya pasangan yang temenan artinya pasangan yang cintanya disertai dengan kasih sayang. Tidak hanya mau
kebaikannya, tidak hanya mau kekayaannya, tidak hanya mau kondisi sehatnya, tetapi apapun itu diterima. Maka kekurangan kelebihan siap menerima lahir batin. Alhamdulillah. Jadi ini wong tua pien gelem nomi yo kudu gelem tuwe. Ngaten nggih Bu? Gelem sehate yo kudu gelem lorone. Gelem kuate yo kudu gelem remek. Nggih to? Nek wis tambah tuwa ora tambah remek to? Nggih. Nah, gelem sogene ya kudu gelem marate. Gelem enake ya gelem sorone. Iku pasangan yang tulus, pasangan yang sejati. Karena bahagiamu adalah bahagiaku. Wong bojone nak ngoten nggih, Bu? Bahagiamu, Mas, iku bahagiaku. Deritamu tentulah itu deritaku. Uangmu pasti itu uangku. Namun uangku, ya uangku. Dibaleni. Namun uangku, ya uangku. Oh, iku pancet nggih, Bu? Kalau uangmu, Pak, itu uangku. Karena deritamu juga deritaku. Bahagiamu juga bahagiamu. Tentu uangmu juga uangku. Namun uangku, ya uangku. Ibu-ibu sekalian, jamaah Nurul Istiqomah ingkang sangat kawula hormati. Makanya Mas Dimas, Mbak Dewi, yok nopo se rumah tangga sing barokah, rumah tangga sing sakinah. Apa yang harus kita terapkan? Apa yang harus kita lakukan? Simple sebenarnya. Halo? Lu kok sepi nanti wong-wong gimana? Bu ngantuk tak Bu? Lu wong rumah tangga itu sebetulnya simple kalau dikaji. Namun ternyata sulit juga untuk diterapkan. Nggih napa mboten? Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, pasti tentunya butuh doa, yang itu jauh lebih utama. Simpelnya orang berumah tangga itu seperti apa? Nah, ini yang mesti kita kaji bersama. Mas Dimas sama Mbak Dewi, wong rumah tangga itu dua hal ini yang harus kita ingat. Lek wong lanang dadi yo suami yang bijak, kalau perempuan istri jadilah istri yang taat. Beres pun. Setuju tak Bu? Suami jadilah suami yang bijak dan tanggung jawab. Istri jadilah istri yang taat. Niku lompon beres. Wong lanang bijak, wong wadon taat. Insya Allah barokah rumah tanggane. Allahumma amin. Bagaimana suami yang bijak? Lah niki Mas Dimas, suami yang bijak itu adalah suami yang memenuhi kewajibannya. Tidak sekedar menuntut hak, tapi jauh lebih utama adalah memenuhi kewajibannya. Halo. Apa kabar? Baik. Nanti salam kepada suami-suami nggih, Bu. Maksudnya suami-suami dengan wong lanang niku memenuhi kewajibannya, jangan hanya menuntut haknya. Penuhi dulu kewajiban, baru kemudian bisa menuntut hak yang mesti diberikan. Mula wong lanang gak oleh saenake. Lho, aturan berumah tangga yang baik Allah ajarkan lewat tuntunan umat Islam yang amat mulia, Al-Qur'an, kalam ilahi. Gusti Allah dawuhaken, yok nopo se aturan maine wong bojoan niku mesti harus bagaimana. Mula surat An-Nisa juz gangsal sing sering kula jenengan waca, sing sering kita tiru.
ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allah. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Teng Quran didawuhna suami niku pemimpin perempuan. Suami adalah pimpinan bagi istri dan anaknya, pimpinan keluarga yang telah memberikan nafkah buat keluarganya, yang telah susah payah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada nafkah batin yang diberikan, namun juga harus ada nafkah lahir yang diberikan pula. Betul ya Bu? Bu? Wong lanang iku apa kok didadekno pimpinan? Dawuh Gusti Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dadi suami laki-laki itu adalah pimpinan bagi para perempuan. Ya yo napa? Karena suami itu diberikan oleh Allah nilai lebih daripada perempuan yang sudah memberikan semua yang suami punya untuk keluarganya, yang telah susah payah untuk berjuang demi istri dan anak-anaknya. Mulakno wajib dihormati. Terus nggih Bu? Wajib ditaati. Tapi nggih semono uga wong lanang masih yo dadi pimpinan yo gak oleh saenake. Dewe setuju? Wong lanang gak oleh saenake. Dewe. Bener Mas Dimas, suami adalah pimpinan, tapi jangan menjadi pimpinan yang sewenang-wenang, tetapi jadilah pimpinan yang bijak. Karena tanggung jawab suami ini bukan hanya tanggung jawab dunia, tetapi dunia akhirat. Ojo tumeh gagah suami kakean pola. Oh iya, ambil mantel nolik muni pola. Bu, wong lanang itu memang pimpinan. Neng ojo terus rumongso gagah, terus kakean pola, kakean pola, kakean tingkah. Mentang-mentang pimpinan sakwenang-wenang. Kan ono tuh Bu, pimpinan sing sakwenang-wenang. Karena merasa pimpinan terus semua cara dihalalkan, gawe coro sakarepe. Jangan, bukan gawe menang-menangan wong bojoan niku. Orang berumah tangga bukan cari menang, tetapi yang kita cari adalah tenang. Betul? Bukan cari menang Mas Dimas, tapi tenang. 5 hari ini yang menang siapa Mas Dimas? Bu, menang apa sih Bu? Sepak bola. Bukan cari menang, tapi cari tenang. Maka saya bilang, ojo tumeh gagah suami kakean pola. Mentang-mentang pimpinan sakwenang-wenang, hande wong wadon wis ora ono kasih sayangi. Sing enak kok sayangi dulu. Sorono kasih sayang, mulo rumah tangga
ngono iku Mas Dimas, akhire rumah tangga dadi berantakan. Nek wis suami sak wenang wenang. Sak wenang-wenang niku berarti semaunya sendiri karena merasa pimpinan. Semua dianggap halal dengan caranya. Tidak begitu. Islam itu punya aturan yang sempurna, luar biasa. Suami jangan hanya menuntut hak, tetapi penuhi kewajiban. Mas Dimas lah wis paham kewajibannya suami nggih Mas Dimas nggih? Bu kok jenengan saya jawab sih Bu. Mas Dimas sudah paham tentu kewajiban suami. Napa sih kewajibannya suami? Kalau ibu-ibu biasanya kewajiban suami niku coba sih Bu napa kewajiban suami niku Bu? Ngekei belanja, jadi kan ambil belanja aku cek seneng ya sih Bu. Loh memang niku kewajibannya suami. Nek coro digawe lagun-lagun niku ngeten Bu, untuk mudah diingat. Setelah ini semoga yang kami sampaikan ini akan terngiang untuk selalu diingat oleh Mas Dimas juga kepada suami-suami yang lain. Ngeten nggih? Iki kira-kira nang omah, nang omah iki lak banyak suami-suami nggih, Bu? Cuma gak wani metu kaya ngene, Bu. Kewajiban suami niku kewajibane suami. Bu. Marang kabeh para istri. Kewajibane suami marang para istri. Iku ana limang werni. Limo iki kudu dipenuhi. Halo. Ada berapa kewajiban suami? Sepisane rumahno temeni, rumahno temeni iki Mas Dimas. Sepisane yo ngayomi. Apa yang pertama Bu? Ngayomi. Ngayomi itu suami pengayom keluarga. Kapindone yo belanjani. Belanjani berarti memberi nafkah lahir, betul? Belanjani niku memberi nafkah, relatif memberi nafkah seorang suami kepada istrinya. Tidak ada patokan khusus mau dibelanjani piro, sesuai kemampuan. Dan itu sesuai dengan kemampuan juga, ketulusan juga, dengan ikhtiar yang maksimal tentunya. Kang telune yo nyandangi. Nyandangi, memberikan pakaian yang layak. Karena ini tugas suami, kasih pakaian. Kalau suami berpakaian, istri mesti dikasih pakaian. Tukokno klambi, paling tidak setahun. Pisan. Ojo pisan to Bu. Setahun. Cara biyen niku setahun pisan. Saiki koyo ibu-ibu lek setahun pisan niku kurang nggih Bu. Nggih. Koyo setiap bulan Bu. Ya iku over nggih. Ya tapi ya itu relatif lah. Kang papate yo ngomai. Ngomai memberikan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu artinya kalau memang mampu diberikan, tukokno sing apik nek wis mampu. Nek durung mampu kontrakno. Nek kontrak bayare kakean kosno. Nek ngekosno sik repot titipno moro tuwa. Jenenge titip lak nggih oleh to Bu. Bu ngapunten kula tasik dereng maringi dereng saged maringi panggenan sing layak. Kulo titip riyen nggih adik dateng jenengan. Kulo berjuang, kulo ikhtiar, kulo berkorban, kulo dungo. Nanti satu saat kulo siap untuk memberikan yang terbaik. Karena kemampuan itu kan beda orang beda. Kan nanten nggih Bu? Lain orang tentu kemampuannya tidak sama. Nek kan papate yo ngomai. Kang limone yo sing banter Bu. Napa sing nomor 5? Yo ngumpuli. Ngumpuli Bu.
ngumpuli, nyeramungi nek bahasane wong tegene lor ngeloni ngene iku. Niku jenenge nafkah batin. Betul ya, Bu? Jadi ini Mas Dimas, tugasnya Mas Dimas niku jadi suami yang bijak, jadi pengayom keluarga, pemberi nafkah, pemberi pakaian, pemberi tempat tinggal, dan pemberi nafkah batin istri. Niku tugasnya suami. Kalau suami itu bijak memenuhi tugas dengan tanggung jawab, insya Allah rumah tangga barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Itu masih dari sisi suami. Dengan baiknya suami saja tidak cukup, harus ditunjang dengan baiknya seorang istri. Nek sing apik mong sing lanang tok, sing wedok ngelewes nggih mboten dadi. Nggih napa mboten, Bu? Yang laki bijak, tanggung jawab, ngayomi bener, memberikan nafkah lahir batin sudah oke. Tapi kalau yang istri tidak menjadi istri yang solihah, sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang barokah. Leres nggih, Bu? Makanya Mbak Dewi hari ini, malam ini Mbak Dewi ngaji bersama ibu-ibu Nurul Istiqomah, belajar bagaimana menjadi istri yang baik, istri yang solihah, istri yang sebagai penunjang rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nek wau bahasa singkatnya, wong bojoan iku simple. Pokok wong lanang bijak, wong wadon taat. Ngerti nggih, Bu? Nah, hari ini Mbak Dewi belajar bagaimana menjadi wanita yang baik, wanita yang solihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Bu, api-apike wong wadon, api-apike wong wadon namanya wanita solihah. Wanita solihah itu yang seperti apa? Wanita solihah itu kata Nabi, idza nadarta ilaiha sarratka, kalau dipandang suaminya menyenangkan. Wa idza amartaha ata'atka, kalau diperintah taat. Wa idza ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa fi malika, dan kalau ditinggal suami amanah. Itu dalam Quran digambarkan dengan satu ayat yang indah, sing terusane ayat niku wau. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Itu wanita solihah. Fasolihatu qanitatun, lho niki lho, Bu. Wanita yang taat. Wanita sing manut ambek bojone, dijak ngalor, ngalor, dijak ngidul, ngidul, Bu. Sik-sik balik-balik. Wanita yang solihah itu wanita yang taat, sing manut, sing nurut. Dijak ngalor. Lho, Bu. Lek adik dijak ngalor terus ngidul, niku jenenge gawe perkara, kan ngoten, Bu. Dijak ngalor, ya budal. Lek dijak ngalor ya melok ngalor, dijak ngidul melok ngidul, tapi nek njaluk suami ngejak jegur sumur tolak. Ngoten nggih. Artinya apa? Suami wajib ditaati, istri wajib taat kepada suami jika lo suami itu benar. Nek wong lanang iku apik, wong lanang bener, wajib ditaati. Tapi lek wong lanang salah, wong wadon gak wajib taat, ning wajib ngelingno. Toh bagaimanapun suami juga manusia, tidak selamanya benar. Boten nek wis dadi pemimpin niku bener terus, boten.
wong suami juga manusia. Yeah. Nek bojo salah ojo dipatuhi. Nek ayo dielingno, sampean gak salah ta Mas. Lah ngoten nggih Bu? Nggih. Eh nek wong mriki ngaturi bojone Mas napa? Bebek. Bebek nggih. Bebek napa bebek? Bebek. Ana sing panggilan niku kan terserah mau mau manggil apa dengan pasangannya, ada yang pi papi mami iku yo ono Bu. Sekarang papi mame mami niku niku tren era sekarang. Papi karo mami niku ono. Ono sing napa nek ngarani ayah sama bunda. Bunda. Ono nek ngene kedening lor niki ayah bunda nggih Bu. Nggih. Ono sing bapak karo ibu, emak Bu. Bapak karo emak. Ono sing ibu karo bapak. Ibu karo ayah. Ibu bapak. Nek ayah iya padha ae Bu. Oh nggih, lek ayah, bunda, ibu, bapak, nek emak apa mamak mau. Oh mak ya bapak nggih. Apapun itu panggilannya, yang penting orang berpasangan niki ya apa carane istri yang baik itu punya ketaatan kepada suaminya dengan catatan jikalau suami itu benar. Namun kalau suami salah, istri tidak wajib taat, ning wajib ngelingno. Papa ndak salah ta bilang begitu, Bu? Papi, apa ndak salah? Papi pakai langkah yang seperti itu. Mungkin mungkin itulah sikap-sikap mulia yang istri bisa tampakkan kepada suaminya. Mula wong wadon sing apik, Mbak Dewi lek ditontok Mas Dimas selalu menyenangkan. Nah, ini PR Mbak Dewi. PR. Apa Bu? Nomor 1 wong wedok sing apik sing ya napa? Dilihat atau dipandang suami menyenangkan. Nah, menyenangkan itu banyak hal. Menyenangkan dari tutur katanya. Menyenangkan dari cara berbusana. Menyenangkan dari sikap mulianya. Jadi ucapan, pakaian, berbusana, juga sikap yang kita tunjukkan. Kita mesti paham apa selera suami kita. Jangan samakan dengan suami tetangga kita. Betul Bu? Betul? Dipandang menyenangkan. Nyeneng no Paes sing ayu. Nah, ngaten nggih Bu? Paes. Untuk siapa Paes? Suami. Suami lah ganjaran. Busana yang rapi. Biasanya ibu-ibu busana busana paling hebat, busana paling istimewa niku busana napa, Bu? Daster. Oh, daster nggih. Itu hobi suami banget nggih, Bu? Nggih. Ternyata suami itu paling suka dengan pakaian daster. Okay. Adik model kernik-kernik ini malah melenek, Bu. Ini apa, Mbak Dan? Tambah melenek. Yang suami suka itu daster yang lembut kainnya, yang bukaan depan los. Bolong-bolong, Bu. Ini pakaian kebesaran, nah, pakaian kebesaran seorang istri. Pokoknya nyeneng no, ya apa carane ucapan, sikap, busana itu benar-benar sesuai selera suami. Halo. Ibu, busana seperti ini sudah sesuai selera suami? Ya. Iya, betul ya Bu? Harus iya. Bilang papi maunya seperti apa? Papi lho Bu? Maunya seperti apa lo? Karena terkadang nyaman buat kita, tidak senang dilihat suami yang kita punya. Itu bisa jadi. Kalau kita berpaes, berbusana, semuanya ini diniatkan untuk suaminya, pasti itu nilai ibadah, pahala yang kita dapati bersama. Allahumma amin. Dipandang menyenangkan. Pandanganmu apa om? Selalu terbayang, selalu menggoda, membuatku tambah jatuh cinta.
Lo jatuh cinta nang pasangannya lah ganjaran lah Bu. Selalu jatuh cinta, selalu jatuh cinta. Seakan-akan dunia ini yang paling tampan adalah suami kita. Kita, bener ya Bu? Harus begitu. Mbak Dewi, koyok-koyok sak Surabaya itu sing paling ganteng Mas Dimas. Alhamdulillah. Dipandang menyenangkan, diperintah tidak membantah. Orang bantah nek diperintah. Mbak Dewi gak bantah nge. Dipandang menyenangkan, diperintah tidak bantah. Kalau ditinggal amanah. Ini PR buat kita bersama, para perempuan, para istri. Dipandang suami menyenangkan, diperintah tidak membantah, dan kalau ditinggal amanah. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Kalau papinya sedang pergi luar negeri Bu, luar negeri atau luar kota, luar pulau, luar kampung, dimanapun, kapanpun itu, istri siap untuk menjaga diri dan menjaga harta suami. Insya Allah nek wong wadon niku koyok ngoten, insya Allah. Karena suaminya soleh, istrinya solihah, insya Allah rumah tangganya barokah. Allahumma. Amin. Mula Mbak Dewi, Mbak Dewi, ini lagu yang perlu diingat Mbak Dewi. Ono siiran Onco tumeh ayu istri jur kemayu Bu. Ojo rumongso ayu terus dadi wong sing kemayu. Mergo wong kemayu niku tatanane angel, aturane repot. Repot nggih Bu? Wong wedok nek kemayu niku aturane angel, tatanane repot. Mergo awake rumongso ayu. Nek wis ayu apa o? Nek wis kemayu apa o? Ambek wong lanang wis ora duwe sopan. Lek wong wadon iku wis kemayu biasane nang suami gak duwe sopan. Lho wong lanang lho Bu nek wis gak disopani ambek istri, nyuwun sewu. Cinta itu akan terus berkurang. Nggih napa mboten? Nggih. Wong gak diregani. Sejatine wong itu kan ya mesti kepengen di wong no apa maneh seorang suami yang harusnya kita ati. Mula wong wadon aja dumeh ayu terus padha kemayu, ambek wong lanang gak duwe sopan. Lek wis ngono yen dikandani yo tambah mentang-mentang, dikandani, dituturi, dielingno, dinasehati tambah mentang-mentang. Ada kan Bu tipe istri yang mentang-mentang? Ada? Ada. Orangnya datang saat ini yang berkerudung apa? Sopo ngomong kerudung putih? Oke. Suami baik, istri juga harus menjadi baik. Ojo nek dikandani suami terus mentang mentang, mergo rumangsa ayu. Lek wis ngono, mula rumah tanggane dadi berantakan. Na'udzubillahi minzalik. Maka kalau kita renungkan bersama, kita kaji bersama, kita telaah bersama, kenapa rumah tangga itu menjadi tidak baik? Karena pasti ada yang menyalahi aturan. Entah itu dari pihak suami, entah itu dari pihak istri. Nggih napa mboten? Kalau suaminya memenuhi ketentuan seperti yang diajarkan dalam agama kita yang mulia ini, memenuhi wajibane dadi suami sing bijak nang istrine, kalau istri taat kepada suaminya, menyenangkan di pandangan suaminya, dan mampu menjaga diri dan harta suaminya, insya Allah lek kapane suami niku bijak, istri taat, maka akan terwujudlah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin.
Amin. Allahumma amin ya Robbal Alamin. Ibu-ibu para rawuh ingkang sangat kawula hormati, dipetik sareng-sareng Ibu. Diambil kesimpulannya sareng-sareng ya. Wong rumah tangga wau simpel. Suami bijak, istri taat. Suami bijak yang seperti apa? Yang memenuhi kewajibannya. Apa tadi kewajibannya? Ngayomi, belanjani, nyandangi, ngomai, ngumpuli, kanthi cara sing sae. Istri taat, istri yang seperti apa? Taat ketika diperintah suami, tidak membantah, dan dipandang menyenangkan, ditinggal amanah yang diterapkan. Insya Allah, suami soleh, istri soleha, suami baik, istri baik, iki jenenge tumbuh oleh tutup. Tidak saling menyakiti, tidak saling mengkhianati, tidak saling merugikan satu sama lain. Insya Allah, niki jenenge pasangan yang setia, yang insya Allah akan mendapati kebahagiaan selamanya dunia akhirat. Allahumma amin. Karena dasar utamanya nikah adalah ibadah lillahi ta'ala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi lepat, nyuwun agungipun pangapunten didongakno nggih Bu. Sinten sing didongakno? Mas Dimas lah kali Mbak Dewi. Nggih kula barang lho Bu. Lan jenengan napa gak njaluk didongakno? Jenenge donga dinunga. Padha-padha oleh rahmat, padha-padha oleh barokah, rumah tanggane nemoni rumah tangga sing sakinah, mawaddah warahmah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.